Seng Lotta mantan istri Fauzi Baadila, masih betah menjanda 13 tahun. Fauzi Baadila menikah dengan seorang model asal Uzbekistan, Seng Lotta pada 2007 silam. Namun sayang, pernikahan mereka pun hanya berjalan selama 3 tahun. Di 2010, keduanya memutuskan berpisah. Dan kini, setelah 13 tahun, Seng Lotta rupanya masih betah menjanda. Lama tak muncul, seperti ini kabar terbaru Seng Lotta mantan istri Fauzi Baadila. Bernama lengkap Lotta Alexandrovna Seng, model asal Uzbekistan ini menikah dengan Fauzi Baadila pada tanggal 23 Januari 2007 silam. Pernikahan mereka pun digelar sederhana. Namun sayang, usia pernikahan mereka tak lebih dari 3 tahun. Di 2010, Seng Lotta dan Fauzi Baadila memutuskan untuk bercerai dan hidup sendiri-sendiri. Setelah bercerai, Seng Lotta memutuskan untuk berkuliah. Ia lulus dari London School of Public Relations dengan nilai IPK 3,6 pada tahun 2014 silam. Setelah lulus kuliah, tawaran syuting Seng Lotta rupanya semakin banyak. Ia akhirnya debut sebagai aktris pada tahun 2014 dengan bermain di film Street Society. Namun, karirnya di dunia akting hanya berjalan selama 2 tahun saja. Setelah tahun 2016, Seng Lotta sepertinya tak lagi syuting dan kembali ke dunia modeling. Ia sudah beberapa kali tampil dan melenggang di atas runway sebagai model di peragaan busana. Kemampuannya sebagai model pun tak menghilang. Dan kini, setelah 13 tahun menyandang status janda, Seng Lotta sama sekali tak terdengar tengah menjalin hubungan atau dekat dengan seorang pria. Ia tampaknya masih betah menjanda. Nah, itu tadi deretan potret terbaru Seng Lotta, mantan istri Fauzi Baadila yang sampai saat ini masih betah menjanda. Gimana nih kalau menurut KL Lovers? Thanks for watching. Subscribe dan follow akun sosial media Kapan Lagi untuk mendapatkan berita selebriti dan entertainment terkini mulai dari K-pop, K-drama, dangdut, film sampai musik ada di sini.